Hari ni klien saya tanya. Sebab saya tengah buat propose plan personal accident kat dia lah. RM5,000 taklah, RM300,000 je. Okay. So saya tanya dia, Miss, apa pekerjaan suami anda? Okay, suami cik kerja apa? Dia kata dia kerja dekat manufacturing. This line leader lah. Sebab manufacturing kita panggil line kan. Satu line, dua line. So it's a line leader. So dia akan manage production dekat satu line tu. Kalau apa-apa masalah dan sebagainya, dia akan tu. Jadi bila saya dah quote kat dia, dia tanya, kenapa package yang sama, kenapa husband saya punya lagi mahal? So kenapa, Liv? Awak rasa kenapa? Sebab boleh, dia macam-macam. Dia ada pekerjaan dia, risiko untuk mendapat kecederaan lagi kebarangkalian. Dia barang dia boleh jadi banyak kali, boleh jadi kerap lagi. Betul tak? So betul. Tak betul sebenarnya ayat dia. Kemungkinan untuk menjadi untuk dapat accident atau dapat kecederaan di tempat kerja lagi senang untuk dapat macam tu. So itu mungkin yang membolehkan dia naik lagi harga. Harga lagi tinggi. Sebab kita senang bagi dua pekerjaan yang sangat berbeza. You boleh nampak terus. Orang admin clerk dekat office dengan mekanik baiki kereta. Kita nampak dua beza kan option ni. Yes. You rasa yang lagi senang dapat accident yang mana? Mana tu? Admin clerk dengan mekanik kereta. Mekanik kereta. Yang senang lagi dapat based on pekerjaan. Of course yang mekanik lah. Sebab dia lagi dekat dengan engine, lagi dekat dengan minyak, lagi dia akan pegang. Dia memang pekerjaan dia perlukan dia buat macam tu. Daripada admin clerk, mostly dekat komputer. So itu salah satunya pekerjaan dia. Yang kedua, okay, mungkin umur. Umur Yes, umur. Yang let's say umur baby, dewasa, lagi murah actually daripada umur 60 dan ke atas. Of course kalau kerja biasa tak ada masalah. Right? Kerja office macam tu nak jadi accident lagi unlikely lah. Tapi orang tua actually based on kita punya claim ratio dengan company kami, orang tua lagi senang dapat accident actually.